Rabu malam penyidik Polda Metro Jaya memeriksa musisi Ahmad Dhani sebagai saksi untuk Rahmawati Soekarno Putri dalam kasus dugaan makar. 5,5 jam diperiksa, Ahmad Dhani dicecar 29 pertanyaan. Kepada penyidik, Dhani menegaskan tidak ada rencana untuk ikut demo ke gedung DPR MPR sampai makar yang disangkakan padanya. Karena pada tanggal itu dirinya berencana membuat video klip. Jadi pemeriksaan akan dilanjutkan pada Kamis esok dalam kasus yang sama. Memang di malam tanggal 1 itu memang sebenarnya semua sudah memutuskan untuk tidak melakukan demo di gedung DPR MPR. Karena kita mendapatkan kabar dari Pak Atta Taliwang bahwa Bapak Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak bisa menerima kami di DPR tanggal 2.